kalau kamu masih perlu bukti yang sebenarnya atau kamu gak percaya sama tante, kamu tanya aja sama mama kamu. Mama kamu itu tahu persis kejadian sebenarnya, Fatih. Bagaimana proses di saat dia melahirkan, saat bayi dia tuker dengan kamu, semuanya dia tahu kok. Tapi sayangnya mama kamu itu mencoba menutupi aja. Kamu yang sabar ya. Sepertinya gue berhasil mempengaruhi Fatih. Fatih, buka pintunya! Fatih! Fatih, mama mau masuk, nak! Ya Allah, tolong selamatkan anakku. Jangan sampai dia terpengaruh oleh omongannya Kinan. Kamu yang tabah ya, Fatih. Tante permisi dulu. Apa sih mau kamu sebenarnya? Kamu boleh melakukan apa aja ke aku sampai kamu puas. Tapi jangan pisahin aku sama Fatih. Minggir kamu, aku mau masuk. Mendingan sekarang lo cari alasan yang pasti. Karena sepertinya Fatih itu penasaran siapa dirinya sebenarnya. Tega sekali kamu. Di mana perasaan kamu? Tega kamu ngancurin keluarga aku. Fatih! Hei, Kinan! Kurang ajar. Orang tua itu lagi. Masih berani lu ya masuk ke kampung Jawara ya? Terserah gue dong. Kenapa emangnya Mansur? Ribet amat sih lo ngatur hidup orang. Songong lu ya. Hah? Siap. Lagi. Gue mesti super hati-hati nih, hah? Mesti bersiasat gue. Ilmu gue mesti yang maksimal. Lo itu gak akan pernah menang dari gue, Pak Tua. Songong menang lo panggil gue, Pak Tua. Gue rejang taruh. Siap! Nah, sebelumnya kan, gue gak bisa biarin lo. Fatih, tolong kamu jangan dengerin apa yang diucapkan oleh Kinan. Itu semua gak benar, nak. Dia hanya sengaja ingin menghancurkan keluarga kita. Fatih, lihat mama, nak. Dengerin mama baik-baik. Kamu gak usah peduliin apa yang dikatakan oleh Kinan. Fatih, lihat mama. Kamu itu anak papa dan mama. Percayalah, nak. Ma, Fatih mau tahu. Apa yang terjadi pas Fatih lahir, Ma? Fatih, tolong. Mama gak mau ngomongin soal ini. Kinan itu sudah menghasut papa kamu dan jangan sampai kamu juga kena hasutan dia, nak. Ma, tapi Fatih cuma mau tahu, Ma. Apa susahnya sih, Ma, cerita?
Jangan-jangan ada yang mama tutupin dari Fatih. Fatih, harus berapa kali mama ngomong sama kamu? Tidak ada yang mama tutup-tutupi dari kamu, nak. Kamu itu anak papa dan mama. Sewaktu Fatih lahir ada kejadian, kan? Mama, kejadiannya apa? Mama memang pingsan pada saat itu, nak. Tapi mama yakin kamu adalah anak mama. Karena seorang ibu itu punya ikatan batin terhadap anaknya. Tidak akan salah. Mama pingsan. Berarti ada kemungkinan, Ma, kalau Fatih tertukar. Fatih, tolong. Tolong jangan bahas itu lagi. Kamu gak mungkin tertukar di rumah sakit seperti yang Kinan katakan, nak. Kamu harus percaya, Fatih. Kamu harus percaya dan kamu harus yakin kalau kamu adalah anak mama. Tapi, Ma. Sudah cukup. Gak usah diterusin lagi. Kamu melukai perasaan mama. Ma. Maafin Fatih. Fatih gak maksud bikin mama sedih. Kamu tidak perlu minta maaf. Mama sudah memaafkan kamu. Wah, banyak juga kitabnya. Gimana ya? Kinan. Duh, kayaknya Om Junet mau kesini. Kamu udah pulang, Kinan. Kinan, kamu sudah pulang, Kinan. Kinan. Eh, Junet, inilah waktunya gue balas dendam atas kematian ayah gue. Gawat, Fajar sudah kembali kekuatannya. Ternyata lo gak bisa apa-apa, Jun. Ini mempermudah gue untuk membunuh lo. Aku harus menghindar. Saat ini aku gak bisa lawan Fanya. Sekarang lo gak bakal selamat, Jun. Karena lo udah bunuh ayah gue. Siapa kamu sebenarnya, Fanya? Ah!
mati di tangan gue. Aku belum mau mati sebelum aku tahu Junet dan bertemu buka Junet sama anakku yang sebenarnya. Aku gak mau mati di tangan anak ingusan ini. Kenapa keadaanku sekarang seperti ini? Junet, lo jangan seneng dulu ya, lo bisa kabur. Gue bakal dobrak pintunya. Lo bakal mati sekarang juga. Maaf dah gue, begini terus. Aduh. Lo kenapa sih lagian juga? Orangnya kecil berat banget perasaan. Banyak dosa kamu. Ah, lo juga aneh sih. Mana ada sih dosa bisa digotong, Ani? Ya kali aja bisa. Udah jalan aja. Ayo cepat sih, Syafa, Syafa. Kamu kenapa? Biasa, Bang. Kakinya keram, kena si marong. Ini juga sih. Lagian ngapain latihan silat segala? Istriku, maaf ya. Gue ke rumah Babe Hagi. Ya, assalamualaikum. Berapa, Bang? Bang! Saya belum percaya sepenuhnya sama cerita Mama. Saya masih penasaran kalau saya ini anak Mama sama Papa atau bukan. Dan kalau bukan, saya ingin ketemu sama orang tua saya yang asli. Tapi saya nggak mau bikin Mama nangis lagi. Jurus yang itu lagi tuh. Tahan gua kelihat. Allahu Akbar. Si Babe lagi berantem sama Kinan. Aduh, gue takut kayak dari kemarin tuh. Gue minta tolong sama si Babe lagi. Bener. Kira-kira siapa ya yang ngusin Chelsea? Maaf Bang, bisa jadi sebenarnya orang ini bukan musuhin Chelsea, tapi musuhin saya. Sayangnya Chelsea yang jadi korban. Mungkin motifnya balas dendam Bang. Soalnya dari dulu emang saya sering sekali berhadapan sama penjahat.
dan sebagian besar dari mereka sampai harus masuk penjara, Bang Agi? Kagak mungkin, Dam, kejauhan. Masalah Chelsea hubungannya sama masalah lu. Ini kampung Jawara. Kagak sembarang orang bikin masalah di kampung Jawara. Kecuali ada kaitannya sama orang dalam. Maksudnya orang dalam gimana, Be? Orang kampung Jawara? Mbak Be juga kagak tahu. Bang Agi! Bang Agi, Assalamualaikum! Udah habis, Sisin. Deh. Ngomong tuh pelan-pelan. Mbak Be Mansur, berantem lagi sama Kinan. Gue takut dia kenapa-napa ya, Bang. Heran, mau apa lagi sih Kinan kemari? Gue khawatir Bang Mansur kena racun lagi kayak kemarin. Bang, tolongin apa ya, Bang? Ya di mana dia? Itu di jalan deket musola. Udah gue kesono. Dam, Chelsea, lu di mari aja ya. Assalamualaikum. Bang. Tamat sudah riwayat lo, Mansur. Lo gak akan bisa lolos lagi. Gue gak akan biarkan lo selamat, bapak tua. Rasakan ini. Agi. Lo lagi. Apa sih yang lo cari di kampung Jawara? Gue gak pernah punya urusan sama lo, Gi. Jadi tolong jangan ikut campur. Hei, Kinan, jangan kabur lo. Udah Bang, jangan pakai otot. Gue kesel, lo lagi pakai dateng, gue lagi ribut berhasil. Gue mau habisin dia, tau gak lo? Abang jangan sombong, ingat kagak kemarin hampir mati keracunan? Kemarin, kan gue udah gagal lagi. Gue yakin dia bakal gue matiin, lo ngerti gak? Ampun, jadi selamatin masih gak terima aja. Udah ayo balik deh. Assalamualaikum. Lu kemana, hei! Apanya? Berdoalah, Jun. Karena ini adalah hari terakhir. Gua minta maaf, Fanya. Kalau gua punya salah. Gak ada maaf bagi lo. Karena lo udah nyakitin banyak orang. Dan sekarang, hutang nyawa dibayar. Gua nyerah, Fanya. Lu boleh bunuh gue. Kalau itu bisa muasin dendam lo. Tapi sebelum gua mati, gua mau titip pesan buat Fatih. Sampaikan sama Fatih, gua minta maaf sama dia. Karena selama ini, gua udah ngecewain dia. Walaupun Fatih mungkin bukan anak gua, tapi gua udah nganggap Fatih itu anak gue. Kan dari kecil, dia tinggal sama gue. Bilang sama Fatih, gua minta maaf juga sama Fatih. Sampaikan pesan gue. Sekarang, kalau lu mau bunuh gue, silakan. Kalau itu memang keinginan.